Berbagai sisi menarik mewarnai hasil pertandingan timnas Inggris kontra Albania pada matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia Sabtu 13 November. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Wembley tersebut, Inggris menang telak dengan skor 5 gol tanpa balas. Keganasan Inggris benar-benar terlihat dalam laga tersebut setelah para pemainnya mencetak 5 gol pada babak pertama. Harry Kane jadi bintang utama kemenangan Inggris lewat catatan hat-tricknya. Pemain asal Tottenham Hotspur itu mengemas hat-trick masing-masing pada menit ke-18, menit ke-13, dan menit injury time babak pertama. 2 gol kemenangan Inggris lainnya diukir oleh Harry Maguire pada menit ke-9 dan Jordan Henderson di menit ke-28. Kemenangan telak tersebut membuat Inggris semakin kokoh berada di posisi puncak klasemen Grup E. The Three Lions kini telah mengoleksi 23 poin dan selangkah lagi bisa memastikan diri lolos ke babak utama Piala Dunia 2022 mendatang. Selaku pencetak hat-trick, sudah jelas bahwa gelar Man of the Match jatuh kepada Harry Kane. Takdirnya sudah bisa ditebak, kendati penyerang Tottenham Hotspur tersebut cuma bermain sampai menit ke-64 sebelum digantikan oleh Tammy Abraham. Bukan cuma hat-trick, Kane juga sempat mencatatkan assist yang membantu Jordan Henderson menghasilkan gol ketiga Inggris. Torehan apik ini membuat Kane mendapatkan rating sempurna 10 di atas WhoScore. Selama tampil, Kane melepaskan total 8 kali tembakan yang 4 diantaranya berhasil mencapai sasaran. Ia juga memenangkan satu dari duel udara yang dilakukan di area pertahanan lawan. Hanya itu statistik yang mencolok dari Kane, yang lainnya ia cuma menyelesaikan 19 dari 24 umpan dan melakukan satu tackle sukses. Namun Kane melakukan tugasnya sebagai striker dengan baik sehingga pantas jadi Man of the Match. Pertama, keberhasilan Kane mencetak hat-trick membuat namanya sejajar dengan Wayne Rooney. Kane sejauh ini telah berhasil mencetak 37 gol dalam pertandingan kompetitif bersama Inggris, menyamai rekor yang dibuat oleh Rooney. Kapten Inggris itu juga tercatat sudah mengemas 10 gol sepanjang tahun ini. Catatan itu membuat Kane untuk kedua kalinya berhasil mencetak 2 digit gol dalam waktu setahun, selain 2019 dengan 12 gol. Satu-satunya pemain lain yang pernah berhasil mencetak 10 gol lebih dari satu tahun kalender adalah Vivian Woodward pada tahun 1908 dengan 10 gol dan 1909 dengan 11 gol. Tak hanya itu saja, Kane juga mampu mencetak hat-trick sempurna melalui sundulan kaki kanan dan kaki kiri dalam laga tersebut. Kane juga berhasil menyamai catatan David Platt yang menjadi pemain terakhir Inggris yang pernah melakukan hal sama saat melawan San Marino pada Februari 1993. Emil Smith Rowe akhirnya melakoni debut perdananya bersama Inggris. Pemain berusia 21 tahun ini dipanggil Gareth Southgate berkat penampilannya bersama Arsenal yang cemerlang musim ini. Smith Rowe itu masuk menggantikan Raheem Sterling pada menit ke-77. Masuknya Smith Rowe membuat dirinya menjadi pemain ke-48 yang melakukan debut bersama Inggris di bawah asuhan Gareth Southgate. Ia juga menjadi pemain ke-19 yang berusia 21 tahun atau lebih muda yang melakoni debutnya. Kemenangan 5 gol tanpa balas Inggris seakan menjadi bukti ganasnya performa Inggris. Selama babak kualifikasi Piala Dunia 2022, Inggris tercatat sudah mengoleksi 29 gol dari 9 laga yang dilakoni. Khusus pada tahun ini, Inggris telah mencetak total 41 gol sepanjang tahun 2021. Catatan itu membuat Inggris mengukir catatan gol terbanyak mereka dalam satu kalender. The Three Lions secara tidak langsung berhasil menyalip rekor 39 gol mereka dalam satu tahun kalender, tepatnya 1908 silam. Mantan kapten Manchester United, Roy Keane, memberikan kritik keras terhadap selebrasi yang dilakukan bek Harry Maguire pada laga Inggris versus Albania Sabtu 13 November. Kritik tersebut dilayangkan Roy Keane setelah Harry Maguire membuka skor lewat tandukan pada kemenangan 5-0 timnas Inggris atas Albania di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Setelah mencetak gol pada menit ke-9 tersebut, Maguire mendekatkan tangannya ke kuping dan menyusur lapangan di Wembley dengan kedua lututnya.
Menurut Kane, perayaan Maguire tersebut memalukan. Ia menaruh kedua tangannya di kuping, ujar Kane yang menjadi pandit pada laga tersebut. Dirinya seperti ingin membungkam kritik. Saya pikir ini memalukan. Permainannya memalukan bagi MU dan beberapa bulan terakhir, lanjut Roy Keane. Lalu ia berpikir jika mencetak gol kontra Albania, dirinya bisa membungkam semua kritik, memalukan, ujar Roy Keane, menambahkan. Kapten Timnas Inggris Harry Kane menyuarakan pendapatnya perihal potensi kontrak baru Gareth Southgate bersama Three Lions. Pelatih Gareth Southgate diyakini akan menandatangani ikatan kerja anyar bersama Timnas Inggris hingga 2024. Football Association dilaporkan sangat ingin memperpanjang kontrak sang manajer yang bakal habis setelah Piala Dunia 2022. Southgate dilaporkan bakal mendapatkan gaji 2 kali lipat apabila ia menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya memimpin Timnas Inggris di Euro 2024. Berbicara soal prospek kontrak baru dan kerjasama lebih lama bersama bosnya, Harry Kane menyuarakan dukungan. Banyak dari kami yang suka kepadanya dan kami ingin dia bersama kami selama mungkin, ujar Kane seusai laga Inggris versus Albania yang dimenangkan The Three Lions 5-0. Ini keputusan dia, kami akan mendukungnya apapun yang dia pilih. Ia akan menikmati malam ini. Mari menang sekali lagi pada awal pekan agar kami bisa menikmati tahun yang fantastis, ujar Kane lagi. Sang manajer Gareth Southgate tak mau kehilangan fokus dan terganggu dengan kabar perpanjangan kontrak sebagai bos Inggris walaupun menang telak 5-0 atas timnas Albania. Walaupun begitu, Inggris belum lolos ke Piala Dunia 2022. Akan salah jika perhatian saya berada di tempat lain selain kualifikasi. Fokus saya hanya menyelesaikan kualifikasi ini, yang lainnya bisa menunggu, tegasnya kepada ITV Sport.